Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel saya Sunawanawan. Hari ini kita review cara penggantian ban. Dan kita simak selagi bosnya melepaskan baut roda. Di sini menggunakan alat mesin menggunakan angin yang disertai kompresor, jadi tidak susah-susah menggunakan tenaga manual. Dan jangan kemana-mana, kita simak sampai selesai. Nah, ini ada kawan saya yang sampai terlihat kawatnya baru diganti. Kita buang dulu anginnya. Dan harus menggunakan tenaga ekstra untuk melepas cincin peleng. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan juga share untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya dan membantu channel saya. Yeah.
seperti donat dibolak-balik. Tapi yang ini keras, bukan selembut donat. Dan seperti ini proses pemasangan cincin. Masih satu lagi, karena gantinya dua ban. Pengisian angin 120. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan sekian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.